Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ajo Kreatif YouTube Channel. Oke, kawan-kawan Bismania dimanapun berada, semoga pada hari ini, hari Sabtu, dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, kita sekarang lagi hunting nih di pool Palala Bypass Kota Padang. Ya, sudah standby ini di rest area Bos Palala E09 dengan julukan Duta Budaya. Ya, bus ini dengan legasi SR2 panorama dengan mesin Mercedes-Benz OH1626 suspensi udara. Oke, kita coba lebih dekat ini. Ini dari suspensi udara. Ya, ada belakang ini ada ya, memang suspensi udara itu ada. Bus ini start seri B dari keberangkatan awal Sungai Limau, Padang Pariaman. Mantap, Bang. Ya, itu pariwisata. Oke, kawan-kawan, Kota Padang di hari ini sangat cerah ini. Kita tunggu keberangkatan Palala E09 Duta Budaya menuju Jakarta dan sekitarnya, Kelari, Kerawang, Kreo ini. Oke, mantap ini strobo dari Bos Palala E09 Duta Budaya. Mana mau judulnya? Hah? Judulnya? Yo. Parah ini. Oh, Bang. Ada, Bang. Jangan tuh kata-kata. Oh. Ah, bikola tuh. Dan nampak lo paket tuh. Ya jangan sampai enggak jadi ya. Mantap, Pak. Oke, kawan-kawan, Palala E09 Duta Budaya segera melanjutkan perjalanan dari pool bypass Kota Padang menuju Terminal Bare Solo dulu, dan nanti melanjutkan lagi perjalanan menuju Jakarta, Kelari, Kreo, Kerawang, Bekasi. Oke, hati-hati, semoga ini Bos Palala E09 selamat sampai di tujuan. Oke, kawan-kawan Bismania yang baru bergabung dengan channel YouTube Ajo Kreatif, jangan lupa diberikan subscribe, like, comment, serta share video-video keren tentang bus dari YouTube Ajo Kreatif. Rencana bis ini kita lanjut lagi hunting nih menuju Sitinjau Lawe sana. Sudah lama kita tidak hunting di Sitinjau Lawe. Bye-bye.
Oke kawan, kita lihat ini cantiknya strobo dari Duta Budaya ini. Nah ini E09 Duta Budaya Minang People. Mas Urima, Mas Uri. Kita balik lagi guys ke Senjolawi guys. Panorama 2. Nah, seperti ini guys, tujuannya guys, kalau di panorama 2 guys. Ini juga ada PKJR-nya guys. Nah, jarak tikungan ini ke bawah ini sangat pendek ya, tidak terlalu panjang. Terus menurun guys, ya. Thank you.
tanjakan Adsense Tinjau Lawi, guys. Area posisi untuk parkir. Jadi kalau ada aba-aba dari bawah dari PKJR untuk di stop mobilnya. Nah, di sini lokasi parkir untuk kendaraan. Jadi nggak boleh sampai ke bawah, ini berbahaya, guys. Ini lurah semua ini, guys. Nah, seperti ini nih. Ini lampunya dalam keadaan tidak berfungsi lagi seperti ini. Itu ada tuh. Ya, tidak nyala, guys. Itu ada truk yang mau naik, guys. Pertamina ini yang mau menuju ke atas ini, yang menuju kota Solo dan sekitarnya. Udah banyak ini truk Pertamina yang pagi ini. Truk yang mau turun itu berat ini, truk CPO sama Mitsubishi Genter, belakang CPO lagi ya, rame truk CPO yang turun nih. Di bawah juga datang dua truk yang mau menanjak itu, guys. Jadi harus parkir dulu di situ. Artinya sudutnya di sini, guys. Nah, sini sudut dari 45 derajat kemiringan dari tanjakan viral Adsense ini, guys. Mantap, Mak. Hati-hati. Nah, di situ tuh lagi parkir dulu. Kalau yang mau turun, hargai dulu, dulukan dulu yang di bawah, yang berbeban berat ini. Mantap. Ya, ada Hino 500 oranye. Dump truck. Ya, ambil ancang-ancang. Cakep. Ancang-ancangnya ke sini, guys, ke kiri, guys. Nah, kalau ancang-ancang sebelah sini ngambilnya. Nah, tuh dilebarkan, guys. Jadi insyaallah torsinya terjaga itu. Kita perhatikan kemiringan tanjakan ini, guys. Terlalu ekstrim, guys. Kita tengok dari bawah ini.
sekarang gantian yang mau turun jalan karena posisi di bawah lagi kosong. Ya, ikuti aba-aba dari PKJR Siti Jolawi agar selamat untuk semua pengendara kendaraan yang melintas di Siti Jolawi, agar memperhatikan aba-aba dari PKJR. Makfiroh Trans. Oh, mantap, Bang. Oleng, Bang. Jangan coba oleng di sini, Bang, bahaya. Iya. Ya, fucking. Mantap, sudah mulai sepi lagi nih.